Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rames ORG. Di kesempatan kali ini kita akan coba mencoba lem produk buatan lokal ya. Ini lem sepatu, lemnya katanya ini lemnya cukup kuat dan ya cukup kuat gitu aja. Jadi ini ada sepatu saya, sepatu Adidas ya, ini sudah dicuci, kondisinya sudah kering dan bersih. Jadi permasalahannya ada di mana? Jadi salah satu solnya itu di kaki sebelah kiri itu lemnya tiba-tiba terbuka seperti ini teman-teman. Nah, pertama suksinya adalah dibersihkan sebelum pengaplikasian lemnya. Jadi ini tadi sempat dibersihkan sedikit seperti ini untuk mengeluarkan batu-batunya. Nah, setelah itu kita langsung lem saja. Caranya seperti ini. Ini ada katupnya, harus dibuka dulu ya. Nah, setelah dibuka baru kita aplikasikan seperti ini. Ini agak meluber ya. Ini kita coba biar nggak boros, kita ratakan ke samping-sampingnya. Nah, ini emang ada meluber-meluber dikit ya. Ya udah ya. Yang penting kita coba press sampai kuat sehingga tidak ada yang bergeser soalnya. Jangan lupa cuci tangan kalau sudah selesai memasang perekatnya. Ini kalau teman-teman pasang ada kesulitan, coba diikat pakai karet. Oke, ini harus diikat karet ya, supaya tidak bergerak kanan kirinya. Kayaknya saya terlalu banyak lemnya atau gimana? Ini karena baru pertama kali juga mencoba. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita coba videokan lagi saat sudah kering. Oke, ini jadi penampakannya setelah diberikan lem, terus saya rapatkan ya. Jadi saya pakai tali rafia karena yang terpikirkan idenya adalah ini. Kemudian ini baterai untuk merapatkan ikatan-ikatan yang masih kendur. Kita mungkin coba tunggu sampai besok pagi, supaya kita bisa memastikan lemnya merekat dengan sempurna. Cuman saya nggak tahu ya, ini nanti ketika mau dilepas talinya, apakah talinya bisa lepas atau malah ikut menempel ke sepatunya. Ya, tapi kalau tidak kita coba, kita tidak akan pernah tahu. Oke, sampai kita bertemu besok pagi. Oke teman-teman, jadi ini setelah 2 hari kita biarkan dalam posisi terikat seperti ini. Sekarang saatnya kita bongkar ya. Kita mau lihat
dari lem ini apakah dia benar-benar bisa kuat dan sepatunya akhirnya bisa saya pakai kembali atau tidak. Oke, kita langsung bongkar saja. Oh, ternyata lemnya tidak menempel ke tali rafianya ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini lemnya dia terlepas dengan sendirinya ke talinya. Oke, seperti ini. Kita bongkar. Lihat apakah lemnya benar-benar kuat atau tidak. Atau sekedar iklan saja. Oh ya, ngomong-ngomong itu lemnya saya beli di harga Rp30.000 ya. Ini dia levelnya yang terkuat kalau klaim dari penjualnya. Jadi kita coba lihat sendiri ya nanti. Apakah lem tersebut benar-benar sesuai dengan klaimnya. Yap, sekarang sudah terlepas semua. Ini kita cek lemnya sendiri, ini cukup kuat ya teman-teman. Cuman memang masih ada sela-sela sedikit, mungkin saya kemarin kurang rapat ya untuk mengelemnya. Oh maaf, untuk proses mengikatnya. Jadi ada beberapa sela-sela yang tidak rapi seperti ini. Tapi kalau dari sepatunya sendiri akhirnya sekarang oke, sudah bisa teratasi. Meskipun ini saya tidak rapi ya, kelihatan ada bekas lemnya lepas-lepas. Dan semoga ini lemnya waterproof. Ini bentuknya. Sekarang sudah tidak ada masalah di solnya lagi seharusnya. Karena di bagian dalamnya juga sudah menempel dengan baik, tinggal ada beberapa sisi yang perlu diperbaiki lagi di apa? Di lem dan diikat lagi ya. Ini benar-benar susah teman-teman. Karena kadang ada kotoran, ini susah banget kalau sudah ada kotorannya itu. Tapi at least tidaknya bagian terbesarnya sudah menempel, tinggal sisa-sisanya saja. Oke, jadi seperti itu reviewnya lem sepatu dari merek lokal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di next video.